Tak apalah Lisa, pasti ada peluang lagi pada masa yang akan datang. Ini pula cerita tentang Sherry Ibrahim yang sedang menunggu masa terbaik untuk melancarkan 3 buah lagu barunya. Tetapi Sherry tetap meletakkan lakonan sebagai keutamaan. Mungkin boleh cerita sikit tentang lagu Sherry rakamkan sebelum ini. Itu single ke album you buat? Actually, dah rakam 3 buah lagu. Cuma sekarang ni ada problem lah daripada segi management dengan orang yang kat sebelah sana. Bukan problem lah, ada macam orang kata ada persisian faham. Clash also because of dates and benda, that's why it's pending for quite some time. But insyaAllah lah. Persisian like, faham ni dari segi macam mana? Bukan persisian faham. Macam sekarang ni lagu tu telah dinyanyikan oleh orang di sebelah sana. Kita tengah tunggulah sama ada kita nak launch lagu tu ataupun tidak. Oh. Macam itulah sebenarnya. Lagu dia konsep yang macam mana? Konsep dia pop je. It's a slow song, ada upbeat song. So, tengah menunggulah ni. Apa yang membuatkan you nak menyanyi pula selepas berlakon? Sebenarnya daripada sekolah saya dah start menyanyi. Cuma peluang tu datang sekarang. So, why not kan? Sebab boleh buat, orang kata boleh berlakon, boleh juga cuba nak menyanyi. So, why not kalau ada rezeki kat situ. So, adakah you rasa bidang nyanyian tu lebih senang untuk you daripada lakonan? Tak juga, sebab saya dah expose more dalam dunia lakonan. Jadi I will focus more on dunia lakonan. Dan dunia lakonan will be my first thing lah, priority saya. Lagu tu duet dengan artis Indonesia ke ataupun solo? Sebenarnya saya duet dengan Gusti dan ada yang solo. But itulah, kena tunggu LOL Entertainment untuk meluluskan semuanya. So rakaman tu dah settle lah, cuma nak release je? Dah record dah last year. Sebenarnya last year dah buat dah. Cuma itulah orang kata date dengan dia pun busy dekat sana kan. Dia pun ada kerja dia dekat sana. Jadi that is why it's still on pending.